Deria. Halo, selamat datang kembali di Derian si Koi 89. Nah, hari ini gue mau berbagi sedikit cerita nih. Di kolam gue yang kecil, yang ini dia, ini ikan-ikan koi gue yang biasanya jauh lebih sehat karena kolam ini pemberian pakannya cuma 2 kali sehari. Jadi otomatis memang kolam ini tidak terlalu kotor karena pemberian pakan yang sedikit tadi itu membuat air kolam parameternya cukup baik. Kenapa gue kasih 2 kali sehari? Ada alasannya kolam ini. Satu, biar ikannya memang gue gak uber cepet growth karena kolamnya kecil, kalau bisa ikannya mini terus malah, walaupun ya jangan mini-mini juga terus ya, kasihan juga. Yang kedua ya itu dia, gue jaga tahu diri karena kolam ini filter chambernya hanya mengandalkan trickle filter atau bagi shower itu. Jadi pemberian pakan yang sedikit perharinya itu harapan gue parameter air menjadi lebih baik, amonia gak terlalu tinggi, gak terlalu kotor, jadi ikan jauh lebih sehat. Ikan-ikan koi gue ini sehat beneran loh, jarang banget sakit, padahal dangkal, kolamnya dan kecil. Tapi ya tadi itu, karena gue pemberian pakannya 2 kali sehari, parameter jadi baik, filter juga bekerja maksimal ya, jadi ikan gue lebih sehat. Untuk informasi aja teman-teman, kolam ini agak sedikit tenang karena gue cuma hidupin aeratornya. Dan kenapa dia warnanya biru? Karena ini lagi gue treatment dengan obat namanya Parastop. Jadi itu obat-obatan ikan koi yang mengandung methylene blue yang fungsinya bisa untuk menghilangkan jamur, menghilangkan luka, untuk karantina ikan koi juga bisa. Nah, kalau pompanya gue gak hidupin, cuman air atau kenapa? Karena kalau gue nih, kalau memberikan obat ikan koi 2-3 jam pertama, pompa gue matiin, gue gak hidupin, biar obat itu tidak kena filter dan cukup maksimal dan signifikan mengobati si ikan koi. Sekarang pertanyaannya, pasti lu penasaran, emang yang sakit apa nian? Jadi ikan koi gue ini, sebenarnya ini udah hari kedua nih gue puasain. Hari ketiga. Sebenarnya hari pertama itu berarti hari Sabtu ya. Sekarang kan hari Senin nih gue buat konten. Hari Sabtu itu gue lihat kok ikan gue ada kayak bercak merah di badannya. Lalu ciri khasnya sakit lagi adalah kolam ini menjadi baunya lebih amis dari biasanya. Yang ketiga, ikannya agak beberapa nih, gak semua, suka lompat-lompat. Kalau tebakan awam pasti, ya kalau gak sakit, kalau gak kutuan. Jadi kalau gak kena virus, bakteri, atau terserang parasit. Kalau gue lihat sekilas sih, tebakan gue ya ini karena bakteri ya, atau virus, penyakit intinya, bukan kutu. Kenapa gue sepede itu? Karena memang Bandar Lampung nih lagi hujan, bisa loh dari subuh sampai pagi hari. Atau dari sore nih kayak gini nih, lihat udah mendung kan, udah hujan tadi sebentar. Bisa sampai nanti isa, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam gitu. Bisa berjam-jam. Nah, karena hujan yang turun itu membuat pH air berubah, ikan koi jadi stres. Lalu suhu air menjadi lebih dingin dari biasanya, ikan juga jadi lebih stres. Dan suhu yang dingin juga bisa menghidupkan bakteri-bakteri jahat yang selama ini memang sudah ada di kolam, jadi lebih banyak. Nah, di saat ikan koi lagi stres, imunnya turun, bakterinya lebih banyak dan virusnya lebih banyak yang hidup dan jadi boom gitu ya, akhirnya ikan gue beberapa terserang. Treatmentnya ya itu dia, hari Sabtu kan ketahuan tuh, langsung gue kasih obat Parastop juga. Hari kedua, hari Minggu ya kemarin, itu gue kurangin airnya 40-50%, gue kasih garam ikan doang. Nah ini hari ketiga, merah-merahnya masih ada, itu gue kasih Parastop lagi nih makanya. Gue mau lihat sampai 2 hari ke depan. Kalau 2 hari ke depan juga masih begitu merah-merahnya, tidak ada membaik, dugaan gue bisa jadi terserang kutu, maka akan gue kasih obat kutu. Tapi sementara sih gue yakin nih ya, besok kayaknya masih gue puasain, masih gue karantina dengan treatment garam ikan. Itu besok berarti Selasa ya. Besoknya lagi atau lusa, itu hari Rabu, masih gue kasih garam ikan. Dan gue yakin di hari Rabu pasti udah sembuh, sudah hilang merah-merahnya. Ini keyakinan gue.
Jadi teman-teman, ini sebab ketahuannya yang pertama adalah gue tadinya cuma lihat-lihat bau amis, kok ikan gue juga kurang suka lompat-lompat. Jadi hikmahnya buat lo, jangan lupa di saat suhu-suhu ekstrim seperti ini, panas ataupun hujan, lo wajib sekali-sekali matiin air, matiin pompa, bukan air ya, matiin pompa kolam lo biar airnya lebih tenang. Lalu lo observasi ikan lo 10 sampai dengan 15 menit. Lo liatin tuh tingkah laku mereka, gaya berenang mereka, lalu kulit mereka ada merah-merah enggak, ada kutu enggak. Bau amis kolam lo cium, kalau lebih amis dari biasanya tuh biasanya ciri-ciri juga sakit. Lalu ada flashing-flashing enggak, ada lompat-lompat enggak. Kalau lompat-lompat sih gue informasi dari istri ya, karena kan gue dari pagi sampai sore gue kerja. Nah biasanya gue kalau pulang ke rumah tuh istri gue atau anak gue suka laporan tuh, "Yan, tadi ikan koi yang ini agak lompat-lompat loh," gitu. Atau agak berbusa lu kolamnya atau bau amis. Nah jadi nanya juga ke keluarga atau orang rumah tuh wajib ya. Jadi sempetin juga waktu lu untuk observasi. Lalu ketika emang sakit, jangan sayang-sayang, jangan takut kurus. Sekali lagi gue ulang-ulang, langsung karantina. Karantina dalam tanda kutip ya, gak usah diangkat deh. Kalau ini kan sakitnya gue anggap sekolam, ya udah, anggapnya sekolam sakit. Lu karantina di kolam ini, lu obatin di kolam ini minimal 5 hari ya. Jangan latah nih, baru bentar-bentar 1-2 hari, hari ketiga udah kasih makan gitu. Kalau udah ada merah-merah begini 2-3 ekor bahkan lebih, udah deh, minimal 5 hari, kalau bisa seminggu. Masih belum sembuh seminggu, bikin 2 minggu. Lebih baik ikan lu kurus tapi masih sehat dan lebih bisa bikin gemuk lagi, daripada lu takut ikan lu kekurusan, akhirnya lu puasain cuman bentar, lu kasih makan, lalu mereka mati. Nah, pilih mana? Gitu ya teman-teman. Jadi pengobatannya gue hanya menyediakan dan hanya memberikan sementara ini garam ikan sama parastop. Itulah pengalaman gue hari ini. Jadi buat lu nih yang lagi di kota atau provinsi lu lagi musim hujannya juga lagi curah hujannya tinggi, ya harus sering-sering observasi ikannya. Cium bau amis kolamnya juga, kalau lebih amis juga buru-buru diobatin ya. Jangan terlalu cuek dengan kolam koi di masa-masa cuaca ekstrim seperti ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di like serta dibagikan. Salam satu hobi, salam Nifiki Goy, cheers baby. Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.